Pelakon jelita Anzalna Nasir kini dirawat di sebuah pusat perubatan swasta selepas jatuh di tandas kediamannya pada Sabtu lalu. Rentetan daripada insiden tersebut, Anzalna atau nama penuhnya Nur Anzalna Mat Nasir 35 mengalami kecederaan pada bahagian tengkuk. Jatuh di tandas pada Sabtu lalu, nasib baik suami ada di rumah ketika itu, sekarang terlantar di hospital kerana cedera di tengkuk, katanya. Pelakon itu turut memaklumkan, sudah melakukan ujian imbasan pengimejan resonans magnetik MRI bagi mengetahui keputusan kesihatan secara lebih menyeluruh. Saya sudah lakukan ujian MRI, tetapi keputusannya belum keluar lagi. Apapun, doakan saya cepat sembuh daripada kesakitan ini, jelasnya. Sebelum ini, suaminya Hanif Zaki memuat naik video memaparkan Anzalna berada di atas kerusi roda, selain meminta orang ramai mendoakan kesihatan isterinya. Baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.